Ini Mas Agus, saya masang apa Mas Agus? Masang ini Pak, piston low and reverse. Barang asli atau KW atau gimana ini ya? Ini KW Pak. KW ini ya? Satu biji kampas ini 500 ribu. Untuk kampas boleh yang tidak asli, tapi untuk yang seal, ini nih. Seal usahakan yang original Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ahpedia dimanapun berada. Lama tak membuat video pendek. Video panjang ya. Kita udah beberapa hari ini membuat video-video pendek. Dan kali ini kita akan buat video yang versi full. Oke, sebelum kita membuat video versi fullnya, seperti biasa kita berada di kota Yogyakarta. Karena sering sekali ditanyakan, ini di mana? Di mana? Nah, ini ada di kota Yogyakarta, tepatnya terminal Jombor ya Mas ya? Iya Pak. Terminal Jombor ke utara lagi, nanti ada perempatan belok kiri ke arah barat ya. Nanti kalau lebih detailnya cari di Google Map, itu sudah tersedia. Kita udah letakkan link untuk bengkel AH Motor. Baik Sobat Ahpedia, kali ini kita akan lihat Mas Agus bekerja. Kita liatin aja ya. Coba tapi dia apa nih yang dikerjakan oleh Mas Agus? Mas Agus ini sedang memperbaiki mobil Matic yang tidak bisa mundur. Bayangkan, nggak bisa mundur, maju bisa, mundur nggak bisa. Berarti kalau parkir cuma bisa sekali tikungan, mundur nggak bisa. Dorong Pak. Dorong ya. Nah baik, berarti didorong berarti dinetralkan ya Mas ya? Iya. Nah dinetralkan bisa. Ya. Jadi ini sudah diperbaiki, sudah dicari tahu masalahnya. Setelah dibongkar oleh Mas Agus, ternyata permasalahannya ada di bagian apa Mas? Kampasnya Pak, kampas low reverse-nya ini udah tipis. Ini kena semua atau hanya low reverse-nya aja Mas? Kampasnya? Ada beberapa lagi yang udah tipis Pak. Oh, jadi sekalian bongkar bisa sekalian diganti ini ya? Iya. Enggak hanya mundurnya aja berarti ya? Ini untuk kampas mundurnya Pak. Ini yang mundur ya? Iya. Reverse brake. Untuk ini forwardnya. Forward. Masih aman? Masih ada Pak. Cuman udah limit tipis. Garisnya udah nanti. Jadi ini dilakukan pengukuran ya Mas ya? Sebelum akan ada penggantian. Iya, untuk kampas-kampas. Ukur pakai jangka sorong, Pak. Oh, diukur pakai jangka sorong, Sobat. Ketebalannya ya. Nanti limitnya berapa baru kita ganti. Bisa ini estimasi. Estimasi. Iya. Nah, kemarin Mas Ari itu pernah cerita ya, kalau di AH itu tidak harus semua kampas kopling bisa diganti. Benar ya, Mas ya? Iya, yang rusak aja, Pak. Yang rusak aja. Heeh. Tuh, Sobat Ahpedia kalau memang terbatas dengan dana ya Mas ya? Iya. Terbatas dengan dana, tetapi kita harus bisa memaksimalkan kendaraan, ya kenapa tidak? Ganti aja yang apa? Yang kira-kira udah sudah tipis ya? Tipis ya? Uh-uh. Oke. Sambil kita lihat Mas Agus bekerja. Pak Yanto. Golekan. Nah, Sobat Ahpedia, sering sekali video-video kita yang berhubungan dengan Matic ya. Selalu tidak pernah diingatkan terus menerus oleh Mas Hardi, Mas Aji, Mas Nova, juga ada Mas Wawan, Mas Agus tentang pentingnya oli Matic. Oli Matic itu harus tetap dijaga karena nyawa dari kendaraan Matic itu adalah olinya itu sendiri. Kalau olinya sudah mulai kotor, jarang diganti, ya
Nah, berakibatnya fatal nanti. Biasanya kita membuat video lebih bercerita tentang permasalahan dan solusi. Di video kali ini kita akan berbagi waktu sambil melihat bagaimana sih pekerjaan kawan-kawan di AHA Motor. Nah, mungkin ada yang suka juga masuk konsep seperti ini. Pirek, lepek, meset. Sobat HP dia, berapa kali Anda melakukan perbaikan atau penggantian oli selama 1 tahun ini untuk oli matic? Apakah sudah pernah 1 kali atau jangan belum pernah sama sekali dalam 1 tahun? Ya nggak apa-apa. Nah, kita tanya Mas Agus atau Mas ini nanti ya. Ternyata pemasangan transmisi itu tidak hanya bisa langsung dikerjakan oleh 1 orang ya, Sobat Tapedia. Di sini dibutuhkan tenaga bantuan dari seorang yang sudah pro. Ada Pak Yanto, profesor. Profesor. Nah, artinya kepalanya rambutnya mirip. Iya. Terus yang kena, Pak. Kalau saya, Bos. Bos, Pak. Oke. Selesai 1 tahap dan masih banyak tahap-tahap berikutnya. Ini Mas Agus, saya masang apa, Mas Agus? Masang ini, Pak, piston low and reverse. Oh, yang paling bawah itu ya? Iya, yang paling bawah. Ini gunanya apa, Mas, biasanya? Biasanya untuk ini, Pak. Gigi rendah. Gigi rendah, apa? Nah, gigi pas awal jalan misalnya. Oh, awal jalan. Kalau misal di D dia nggak jalan, mungkin salah low satunya ini. Kena ya? Iya. Oh, D tidak jalan, roll reverse-nya itu kena. Bisa jadi yang kena seal-nya atau langsung ke ini. Ke bisa apa, jadi seal-nya. Oke. Jadi kampasnya ini, Pak. Baik, dilanjutkan lagi, Mas Agus. Kalau dengan Pak Yanto, beliau juga mengerjakan ini biasa, cuma pas pekerjaan di siang hari ini beliau tidak memegang matic ya. Cuma memegang CVT, Pak. CVT, Mas Agus, Mas Pak Yanto sekarang ya. Pak Yanto CVT. Nah, ini yang baru nih, Mas ya? Iya, yang baru, Pak. Nah, nih Sobat HP dia. Mas Agus akan melakukan apa namanya, Mas? Penggantian kampas. Oh, ini kalau dibuka yang baru itu apa istilahnya? Unboxing. Unboxing. Sobat HP dia, kita jangan lama-lama ya. Syutingin beliau-beliau ini karena mereka lagi kerjain. Nanti ada yang salah. Iya kan? Grogi, Pak. Oh, iya kan? Nah. Oh, ini udah semua masih atau gimana nih? Ini semua, Pak. Sudah berarti ini diganti semua berarti ya, jadinya? Yang rusak aja nanti yang baru dibalikin, Pak. Dibalikin, ya. Ini statusnya apa, Mas? Ini barang asli atau KW atau gimana ini ya? Ini KW, Pak. KW ini ya. Mereknya di sensor, Pak. Nah, untuk produk sendiri, Mas, kan biasanya Mas Hardi lebih senang kalau pasang yang asli ya. Kalau sealnya ini, Pak, harus. Oh, sealnya yang asli. Ya. Oh, kalau ini boleh yang KW. Boleh. Oh, karena masalah harga juga, Pak. Harga. Kalau yang asli satu.
Satu biji kampas ini 500 ribu. 500 ribu soalnya, tapi dia satu kampas. Ya, itu ada berapa totalnya, Mas, kompas itu? Nah, segini kalau mau tahun itu. Nah, segini, Pak. Nah, segini nih, banyak kan? Itu. Ini ada kampasnya, Mas, ya? Yang kecil? Iya, ada kampasnya juga nih. Tuh. Nah, ini tumpukan yang ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya? Itu 2. Oh, 5. 5, Pak. Oh, 5. Nah, bayangin aja, 5 kali berapa ini? Ada lima? Ada lima, ada empat, ada tiga, ada dua. Wah, habis juga 10 juta itu. Makanya kita ini, Pak. Pilih ya. Yang alternatif aja, Pak. Alternatif ya, oke. Okay. Untuk kampasnya. Baik, untuk kampas boleh yang tidak asli, tapi untuk yang seal, ini nih. Seal usahakan yang original, Pak. Original. Kalau original ini harganya berapa? Enggak hafal saya, Pak. Enggak hafal ya? Iya, Mas Yuli kan ya hafal. 4 jutaan se komplit. Itu komplit ya. Oh, nah ini foto tapi dia. Ini yang versinya nih, Nissan Gasket Seal ya. Tuh. Coba tapi dia. Tapi jangan dilihat angkanya dari apa? Dari total biaya yang saat ini ya. Tapi lihat ini udah berapa puluh tahun Ini berapa tahun, Mas, mobil ini? 10 tahun lebih mungkin, Pak. 10 tahun lebih. Iya. Nah, 10 tahun lebih tidak pernah turun matic bermasalah. Ya ada juga yang lebih dari 10 tahun. Dia masih kuat, ya. Kalau mobil saya itu 2010, sekarang 2013, Mas. 13 tahun. Belum pernah turun, alhamdulillah. Serena, Pak. Serena, ya kan? Jadi kalau dibagi ya totalnya tadi yang kira-kira berapa ya? Habisnya ada 10 juta, Mas. Enggak sampai, Pak. Enggak sampai ya? Iya, sekitaran 7-an lah. 7 juta? Nah. 7 juta 13 tahun, berarti setahunnya buatlah 800 ya? Ya nah, mungkin kalau ya, 7 juta, 13 juta ya? Nah, berarti kita buatlah 800 ribu setahun. Berarti sebulannya kita ngantongin uang, simpan uang berarti 800, ya 100 ribu lebih ya. Cuma 70 ribuan nabung gitu loh sebulan. Iya. Untuk 10 tahunnya akan datang. Kalau rutin ganti oli matic mungkin malah aman, lebih ya? Panjang lagi. Lebih panjang ya, lagi ya. Nah, tuh benar kan? Ini yang harus dijaga nih oli yang ini. Biar apa namanya usianya, Mas ya? Iya usianya lebih panjang, Pak. Lebih panjang seperti kata Mas Agus. Nah, ini sobat api dia. Ini satu per satu. Ini apanya dulu masih masukin? Ini platnya dulu, Pak. Oh, platnya dulu. Ya. Nah, kalau yang ini masangnya harus nyilang, Pak. Gak boleh tumpuk gini. Gak bisa tumpuk ya? Nah, harus nyilang gini dia. Nanti kalau tumpuk ini, dia gak ada celahnya, Pak, untuk antar kampas ke kampas. Oh. Jadi selip. Langsung gosong ya. Oh iya, ganti-gantian ya, silang-seling ya. Udah ada ininya kok, apa namanya? Tempatnya, Mas ya? Iya. Yeah. Ini kalau salah-salah masuk, bongkar lagi ya, Mas ya? Iya, enggak. Bongkar ulang, Pak. Bongkar ulang. Satu aja kelewatan. Karena tidak ada ininya, Mas ya. Apa namanya? Enggak ada tanda untuk yang ini untuk plate-nya, disk-nya gitu ya. Yang satu lagi untuk apa? Untuk ini. Makanya kita harus ini, Pak. Lihat servis manual, Pak, buku panduannya. Oh, nah, sobat tapi dia. Begitu pentingnya. Nah, tuh. Dulu zamannya buku ya, kertas ya. Yeah. Sekarang handphone-nya Mas Agus ini kalau dipegang begini, nah, hitam kan. Nah, sobat tapi dia tuh. Jadi, kenapa ada handphone di sering bengkel-bengkel di AHA motor ya? Yeah. Kalau ada teknisi lagi mengerjakan sesuatu, pasti ada bengkel, ada handphone di ininya. Dia bukan sedang liatin TikTok itu. TikTok. Iya kan? Nah, tuh yang dilihat tuh kayak gitu tuh. Ya, ini, Pak. Nah, itu. Ya. Kita lihat spek-speknya, Pak. Nah. Untuk kekencangan baut, nah, tuh, proses pemanasan. Iya. Tuh, sobat tapi dia. Jadi,
biarpun sudah sering Mas Agus melakukan pembongkaran, tapi beliau tetap wajib dan apa istilahnya itu masih mau membaca dokumennya. Kitab suci, Pak. Kitab suci seorang mekanik nih kayak gini nih. Nah, sobat Avidia. Jadi ketelitian itu sangat diperlukan dalam memasang atau membongkar sebuah part ya. Apalagi Matic seperti ini kan sangat banyak part-part yang harus dibongkar dan sangat banyak lagi yang harus diganti. Jadi kalau salah-salah pasang, risiko customer iya, kita juga capek ya, Mas ya? Iya. Kerjaan ulang lah. Baik. Nah, Mas Agus, untuk penutup bisa diberikan tips dong soal Matic ini. Untuk customer yang memiliki mobil Matic, ya, usahakan rutin pengecekan oli Maticnya. Oke. Serta penggantiannya, Pak. Serta penggantiannya. Iya. Jika sudah kondisi warnanya udah gelap atau bau gosong, ya segera dibawa ke bengkel aja, Pak. Untuk penggantian. Ya, untuk penggantian dan pengecekan. Pengecekan lagi ya. Iya. Baik. Mudah-mudahan usia dari transmisi Maticnya bisa lebih awet ya, Mas ya? Iya, Pak. Kalau di sini tadi sudah 10 tahun lebih. Mungkin dengan menonton video ini ada yang memecahkan rekor sampai 20 tahun ya. 20 tahun datang ke sini, Pak, saya nggak pernah ganti Matic, turun Matic nggak pernah. Wah, mantap loh, Pak. Itu nanti langsung kita buat konten ya, Mas ya? Iya, langsung. Kita cari beliaunya, kita buatin konten ya. Pak, gimana, Pak? Caranya gitu ya. 20 tahun nggak ganti-ganti gitu. Langsung FYP, Pak. Baik, terima kasih Mas Agus. Sama-sama Pak Taufik dan selamat, Sobat Avidia. Iya, selamat bekerja kembali dan menyelesaikannya. Ini untuk sampai hari apa, Mas? Besok atau mungkin lusa, Pak? Lusa? Iya. Oke. Okay. Lusa udah bisa tes ya. Insyaallah bisa. Insyaallah tidak ada kendala. Baik, terima kasih Mas Agus. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.